Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-temannya. Dan kali ini Uzeming akan bermain game Roblox lagi teman-temannya. Dan kali ini teman-teman Uzeming dapat tantangannya dari subscriber Uzeming ya. Di mana di sini kita ditantang untuk memain game Block Sprite teman-teman ya, Block of Sprite ya kalau nggak salah ya. Dan ini adalah pertama kali Uzeming memainkannya dan Uzeming belum memainkannya sama sekali teman-teman ya. Dan aku akan coba apakah game ini seru atau tidak teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita mulai gamenya, jadi ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-teman ya. Bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita akan raih gold buy button teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan mulai game Roblox Block of Fruit teman-teman di bersama Uzeming ya. Oke, jadi di sini aku baru masuk ya. Di sini ada tulisan temukan site, ada pirates atau bajak laut dan marine teman-teman ya. Atau tentara ya, tentara angkatan laut ya. Jadi sini apa? Menantang marinir dan bajak laut pertempuran. Buat kru bajak laut Anda sendiri dapatkan hadiah pemain tinggi, oke? Bergabung dengan bajak laut, kapal yang lebih cepat dan lebih murah klaim hadiah, oke? Jadi di sini aku lihat yang pakai bajak laut teman-teman ada 77 juta teman-teman ya. Oke, kita kayaknya harus jadi bajak laut aja teman-teman ya. Dan sini apa nih, mau dicepat. Oke. Aku nggak tahu kita ngapain di sini. Coba kita dekat sini dulu teman-teman ya. Zona aman, PVP di non aktif. Pertempuran. Apa ini? Oh gitu. Bandit quest. Oke, kita klik apa ini? Silakan pilih quest. Apa? Apa enggak ada bisa? Ini kita bisa pukul lah. Zed. Wow, apa itu? Oke. Kalau X, wis, ada kekuatannya teman-teman. Terus kita kemana ini? Apa yang harus kita lakukan? Dan kita punya 1000 dolar ya, 700 level 6. Dan sini menu statistik. Oke. Kita masih level 1 teman-teman ya. Oke. Oh, kita bisa naikin. Oke, kita akan isi. Berarti Uzeming kayaknya sudah permain ya. Kita kasih naikin dulu levelnya teman-teman ya. Oke. Terus statistik, item. Kita nggak punya item, toko. Wow, banyak sekali teman-teman. Ini apa ini? Ini kayak buah-buah di One Piece itu kayaknya ya. Kayak buah-buah iblis gitu kali ya. Kok nggak ada? Oke, teman-teman, kita kemana lagi? Aku bingung ini mau kemana ya. Coba statis. Ini kita bisa tutup ya. Oke. Kita tutup. Oke, ini apa nih? Quest yang dikemaskan NPC pacak. Oke. Kemana kita ini? Oke. Oh, di sana teman-teman questnya ya. Oke, kita di sini. Bandit, oke. Kita bunuh 5 bandit ya, dapat 350 dolar ya, XP 300. Oke. Kita konfirmasi permintaan diterima, oke. Terus kita cari banditnya di mana nih? Ini enggak ada info-info kah? Sepertinya CTRL.
Oke, oke. Oke, ini ya. Oke. CTRL. Enggak. Oke. Cari banditnya di mana? Misi banditnya seperti ini ya. Di mana cari banditnya? Apa itu? Oh, ini teman-teman. Pukulnya apa ini? Entar aku udah tahu ini pukulnya apa nih. Oke. Pukulnya apa lo? Bingung kok. Lo kayaknya ini. Weh, jatuh kok. Oh, kayaknya coba. Wey. Oh, mukulnya gini. Om. Gitu teman-teman ya. Ayo, sini. Oke. Kita coba pukul. Sini ya. Ah, udah bisa. Ayo berkelahi kita. Oke. Dua bandit. Tahan lagi teman-teman. Oke. Sudah tiga, dua lagi. Oke, naik level kita teman-teman ya. Terus udah statistik kita lihat dulu. Oh, kita dapat 6 poin ya. Kita naikkan dulu. Oke. Sini uang kita ada 2000. Ini pakai Robux ya. Kalau yang nggak pakai Robux ada kah? Nggak ada. Nggak ada, kosong masih. Oke, kita akan jalan-jalan dulu teman-teman ya. Kemana lagi nih? Buat kru enggak? Ini apa nih?
kode, oke. Oh, ini apa? Gak tahu teman-teman ya. Ujemi masih bingung ya mainnya ya. Coba kita lihat lagi quest di sana ya. Udah loh. Udah. Coba kita cari quest lain. Citar LK. Sama aja sih. Oke, coba ini apa nih? Lock of Dealer Sword. Ah, ini kayaknya. Coba kita lihat. Salam sesama pendekar pedang, saya menjual pedang tingkat pemula dengan kekuatan dan keterampilan yang sama. Mana yang Anda pilih? Oke. Kita bisa kaca potong atau katana ya. Kaca potong gimana tuh? Oke, gitu. Coba kita ambil katana. 1000 teman-teman ya. Oke, kita butuh ini ya. Oke. Oke, dan kita akan pakai. Wis. Keren, kita punya katana teman-teman ya. Coba kita pukul. Wis. Oke, joros sudah kamu. Oke. Oh, gitu. Oke, lumayan ya. Ada item sini, kita bertambah item kita, melengkapi. Oke. Shit. Oke, teman-teman. Di sini apa nih? Berhenti blocks dealer. Kita lihat. Saya mencari dunia untuk blocks spirit. Ketika saya menemukannya, saya akan menyimpannya di toko. Toko saya untuk Anda beli. Jika tidak, Anda dapat mengambil kesempatan Anda untuk menemukan satu di seberang lautan. Oh, new fruit teman-teman ya. 100.000, 350. Kitsune. Mahal-mahal ya. Paling murah 7.500. Kita masih punya cuma 2.000 ya. Masih belum bisa ya. Oke, kita akan coba lihat lain ini apa nih. Home point. Oke, coba kita ke sini teman-teman. Buat dealer kita akan Oke, gratis ya. Terus gimana nih? Woi, kita naik kapal dong. Oke. Kita akan ke seberang pulau teman-teman ya. Aku nggak tahu apa yang sana ya. Ini kayak One Piece sih menurutku ya.
Oke, kita akan mendarat ke sini, teman-teman. Oh, di tengah kota. Oke. Ini apa nih? Boat dealer. Boat dealer, boat de- luxury boat dealer. Oke, ini apa nih? Ini bisa dipecahin enggak? Oh, uang ya. Weapon. Roket, tombol tembakan potong. Roket, tombol kilat. Tembakan potong apa itu? Coba tembakan potong kayak mana itu? 5.000. Wah, belum cukup ya, belum cukup. Kalau roket oke, berarti masih kurang uangnya, teman-teman ya. Kita harus cari uang dulu sini. Siapa ini? Fruit dealer. Ah, enggak ada duit, kucok, masih. Ini bisa dimasukin enggak ya? Gak bisa, teman-teman. Cara dapetin uang di mana ini? Set home point. Apa ini sih? Home point set. Oke, Ujemi nggak tahu, teman-teman, ini mau kemana ya? Kita, aku bingung cari uang di mana di sini kita ini. Atau ada player lain? Apa ini? Experience kapten. Terus bergerak. Apa terus bergerak? Player-player lain gak ada kayak. Oke lah, coba kita ke kota lain dulu ya. Bagus ya. Kayak ini kayaknya kota lain, teman-teman ya. Wah, bilang kotanya nggak ada apa-apa yang tadi itu. Ini apa ini? Blocks. Oh. Oh, ini dia misi nih kayaknya nih. Apa ini? Pelatih. Level. Deathbed Trainers. Oke. Deathbed Trainers ini kayak mana nih? Coba kita lihat dulu. Oke, itu. Oke, kita cari dulu. Ini kah? Oh iya, teman-teman, ini dia. Oh. Sini kamu. Head. Head. Wih, lagi. Wih.
Mana lagi? Kita disuruh bunuh 5 teman-teman ya. Oke, lagi. 2 lagi. Oke. Oke. Misi kita udah selesai. Statistik. Oke, pedang kita naik ya. 6. Oke, udah. Terus untuk item toko mahal banget sih ini ya. Ujaming cuma punya Robux cuma 100, teman-teman. Sebuluka 50 Robux. Coba kita kesini lagi tanya. Oke, kita kill lagi teman-teman ya. Oke. Wah, kram kakiku. Sini kau. Wah. Level 20 ya, kita masih level. Oke, masih level 10, teman-teman ya, masih jauh ya. Yuk, ayo sini. Hei. Oke. Ah, menang ya. Statistik. Oke, coba kita jalan bentar teman-teman ya. Kram kakiku anjir. Oke, ini di mana nih? Aku masih bingung ya. Main Blok Proid tapi yang karakter yang lain itu di mana? Ujaming enggak ada nemu ya. Ke atas dulu. Wis. Oke, dapat lumayan banyak teman-teman ya. Kayaknya enggak ada di sini ya. Oke teman-teman, jadi untuk main game Blok Proid sekarang Ujaming udah selesai teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video Ujaming teman-teman ya. Oke, jadi jika kalian tahu apa yang harus Ujaming lakukan, silahkan komen teman-teman ya di video ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video teman-teman. Jadi saya Ujaming, see you and goodbye.